Okay. Wah, saja je penerbit kita kan yeah. bagi tunjuk makanan-makanan macam tu. Dan kelaparan tadi. Tapi okay. betul lah untuk sekadar tips untuk anda semua, pastikan sebelum kita nak pergi bekerja ataupun nak memulakan sebarang aktiviti harian, pastikan anda mengambil makanan yang sihat dan juga sarapan yang berat. Lebih baik makanan sarapan tu lebih banyak daripada waktu tengah hari. Tapi kalau lapar nanti tak apa. Kalau kuih-kuih tak apa, Syah. Badan tengok macam badan Tazlim. Comel bagus. Tak? kita jaga kesihatan tau. Jaga. Sangat. Okey, cerita mengenai Hari Pertama Universiti Awam. Okay. Ini cerita kita ini dah, dah lama lah. Ini cerita pendidikan. Tadi makanan, sekarang pendidikan. Okey, yang untuk makluman anda, bakal tercatat dalam sejarah negara apabila Universiti Awam, untuk makluman anda lah, meraihkan hari pentadbir seperti mana. Kalau kita ada sambutan Hari Guru, sambutan Hari Pekerja dan sebagainya, mereka ini bakal diraihkan, iaitu Hari Pentadbir Awam. Jadi kita perlu tahu apa sebenarnya yang menjadi asbab kepada penghancuran program seperti ini. Terus dengan kita adalah Dr. Razia Osman, Pengarah Jawatankuasa Sambutan Hari Pentadbir UA 2016. Begitu juga dengan Tuan Azri Hodat, Presiden Majlis Besar Tuan Pentadbir Universiti Awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tazlim yang nak tanya yang awal-awal. Sebab saya tanya, tadi terfikir tau. Kenapa saya difahamkan di Malaysia ni ada 20 buah universiti awam. Dan setelah sekian lama, semua universiti dah lama ada kan. Tapi setelah sekian lama, kenapa baru sekarang? Kalau tengok julung kalinya bakal diadakan Hari Pentadbir Awam ni. Itu persoalannya. Okey, sila jawab. Okey, terima kasih. Okey, Cik Tazlim, terima kasih. Yang sebenarnya macam ni tu. Pada peringkat awalnya dulu, masing-masing universiti ni dia bergerak sendiri-sendiri. Tapi mulai pada tahun 2000 ada satu convention yang telah dibuat di UM Sintok. Daripada situ, di convention berkenaan telah timbul kesedaran di kalangan kami pentadbir-pentadbir, perlunya kami bergabung bersama-sama. Jadi daripada dipanggil resolusi Sintok. Jadi satu resolusi Sintok mewujudkan, sepatutnya diwujudkan satu medan untuk kita bersama-sama. Jadi dengan itu tercetusnya idea untuk mewujudkan Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia. Jadi bila tertubuhnya, setahun selepas itu diupsi, mula tertubuh. Jadi tertubuh dan dilancarkan tahun ketiga berikutnya di UTM Skudai. Jadi bila dah tertubuh itu, barulah bergeraknya program-program yang bekerjasama. Kalau tak sebelum ni, untuk makluman Cik Tazlim dan juga Cik Isyam, dia lebih bergerak, universiti bergerak sendiri-sendiri. Itu yang kita nak tunjukkan. Dia bergerak sendiri-sendiri. Jadi apabila tertubuhnya MASTI, Majlis Pentadbir, Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam, barulah kami koordinatkan semua program-program. Kalau dulu contohnya, kalau ada buat untuk khidmat masyarakat, UTM buat sendiri, UUM buat sendiri, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Tapi bila kita dulu, kita bersatu. So bila timbul isu banjir, okey, kita koordinat di bawah MASTI, kita sama-sama terlibat dengan saya. Teringat masa berlaku peristiwa di Aceh, ketika apa, tsunami. Okey, kami bersama-sama. Jadi kita bersatu di bawah nama satu, 20 universiti bergabung sekali untuk menguruskan perkara itu. Jadi dalam merancangkan pelbagai itu tu, antara yang dirancangkan termasuklah kami memikirkan bahawa kami pentadbir-pentadbir universiti ini merupakan antara penyumbang dalam kemajuan di universiti dan juga negara. Jadi kami merasakan profession kami ini perlu sentiasa lebih ke depan. So sentiasa perlu mendapat galakan dan sebagainya untuk lebih ke depan. So antara itu yang kami terfikir bahawa kalau profession lain seperti yang Cik Zan sebut tadi kan, jururawat, ada hari jururawat, guru ada hari guru. Jadi itu jugalah menimbulkan bahawa kami juga memerlukan satu hari untuk memberi bagi membagi semangat, motivasi kepada kami semua sekali. Itulah tujuannya. Tak apa, biar lambat tapi ada daripada usaha yang dilakukan daripada langsung tak ada. Ya, betul. Okey. Jadi untuk persediaan kepada hari besar yang pertama kali ini, saya rasa doktor sendiri ini sebagai pengarah untuk program ini, ini merupakan satu peluang untuk memperkenalkan dengan lebih menyeluruh, dengan lebih luas. Macam mana persediaan? Ya, terima kasih Syam. Sebelum kita pergi yang apa yang apa Syam tanya tadi, saya nak ceritakan sedikit tentang MASTI. Apa dia MASTI dulu? Boleh. Kita lihat kepada pentadbir universiti dulu. Kadang-kadang masyarakat luar dia tak nampak. So dalam secara umumlah kalau di universiti ini, Tasniam, Syam, kita ada tiga kumpulan sumber manusia lah, atau tiga kumpulan pekerja. Satu kita panggil kumpulan akademik. Ini yang selalunya yang kehadapan lah. Bila universiti ni orang selalu kaitkan dengan pensyarah kan, profesor, macam mana gitu. Kemudian ada kumpulan yang kedua, dia panggil kumpulan
pengusaha dan profesional. Ini kumpulan yang grade-nya 41 dan ke atas lah. Dan kumpulan yang ketiga dipanggil kumpulan pelaksana. Kumpulan pelaksana inilah kumpulan sokongan lah. Dan dalam tiga kumpulan ini, kumpulan apa daripada PMP, pengusaha dan profesional tadi, kumpulan kami lah, pentadbir tadi, dia ini dalam bilangannya besar, 10,000 orang. 10,000 orang. Bukan satu jumlah yang kecil. 10,000 banyak tu. 10,000 orang. Dan satu lagi saya nak share lah dengan Tasneem dengan Syam, keunikan kumpulan kami panggil PNP ni lah, pengusaha dan profesional ni. Ini yang kami panggil MASTI. Jadi MASTI ni sebagai satu badan, satu platform yang menggabungkan ke semua 10,000 orang ni. Dari 20 buah UA ni bermula daripada universiti yang paling utara sampai ke selatan, sampai ke Sabah dan Sarawak. Bayangkan bagaimana kami dipisahkan dari segi lokasi, tapi nak digabungkan bukan satu tugas yang mudah. Saya kira itu juga satu cabaran untuk menggabungkan dan menggerakkan itu juga. Betul. Kan, 20 buah universiti. In fact, masa kami nak melaksanakan program ni pun bukan satu tugas yang mudah. Sebab kami dah tentukan dari segi jantan kuasa itu, misalnya grup Unimas Sabah Sarawak ni, okay, dia akan kami akan tentukan, you akan buat contohnya untuk majlis makan malam. Okay, Universiti Utara dia akan buat untuk penyertaan. Jadi macam mana nak gabungkan 20 ni supaya duduk semeja? Ini satu bukan satu tugas mudah. Dan itu semua nanti akan berlangsung di mana? Di AKAP. Di AKAP. AKAP Milai. Pada 20 hari bulan. Okey, difahamkan selain daripada majlis penganugerahan, ada aktiviti lain kami yang berlaku. Kami ada convention, pameran, makan malam dan malam anugerah untuk Anugerah apa tu? Anugerah itu ialah itu saya cakap tadi, sebahagian daripada pengiktirafan kepada sebilangan daripada kami yang betul-betul cemerlang dan sebagainya. Contohnya bagi yang cemerlang dalam penerbitan, kita ada anugerah pentadbir cemerlang untuk penerbitan. Lepas itu kalau bagi yang terlibat dalam inovasi, cemerlang dalam inovasi dan sebagainya. Begitu juga kita memberi anugerah dan sebagainya. Ada satu lagi kan, kalau saya boleh sharekan juga Tasneem Syam. Kalau kita lihat dalam konteks kumpulan akademik ni, ruang-ruang yang diberi pengiktirafan tu banyak. Dia ada Innovanya, ada apa? Inatek, kemudian dia ada anugerah akademik negara kan. Tetapi tidak ada ruang untuk pegawai tadbir. Jadi yang ini yang kami rasa dan kami yakin perlunya satu ruang diberikan kepada untuk mengiktiraf pegawai tadbir ni. Ini adalah satu permulaan yang baik sebenarnya. Sebut tadilah, memang kenapa daripada sebelum dulu tak ada, tapi kami akan memulakan menggerakkan langkah. Dan ini mungkin juga akan dijadikan acara tahunan selepas ini? Sudah pasti. InsyaAllah. Ada sokongan pasti pada kementerian sekali. Kami pun sedang dalam proses untuk meminta supaya kami dapat satu hari seperti mana hari jururawat. Arah itu yang sedang kami usahakan. Boleh direalisasikan. Sebab untuk seperti sebut bahawa kami, kumpulan kami ini besar, dia melibatkan 25 skim. Kami adalah terdiri daripada jurutera, juruukur bahan, doktor perubatan, maksudnya pegawai pergigian, pegawai kebudayaan dan sebagainya. Kiranya UA semua dah maklumlah untuk hari ini kita semua. Okey, hala tuju selepas ni bagaimana doktor? Okey, insyaAllah. Lepas ni kita dah, ini pertama kali kita buat dan kita seperti macam mana yang sebut tadi, kita akan buat secara tahunanlah. Dan pastinya lah kita sebagai ahli MASTI ini, sebagai kepimpinan MASTI ini akan pastikan kebajikan dan pengiktirafan terus diberikan kepada pegawai-pegawai tadbir ini ataupun pada pentadbir ini. Sebab saya nak sebutkan juga bahawa peranan pentadbir di universiti cukup penting. Ini orang tak nampak. Sebagai contoh, saya ambil paling mudah lah. Kalau saya ambil paling contoh yang paling mudah tak senang, di universiti, di UPM, di tempat saya kan, katalah sebuah universiti itu dia ada misi dan visi ni kan. Visi dia, Visi UPM ni untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa. Jadi untuk nak mengukurnya ada matlamat. Maka ada 5 matlamat yang UPM nak ukur. Dan setiap matlamat ini akan dipantau, akan dipastikan untuk dicapai, untuk memastikan visi dicapai. So siapa yang pastikan? Yang bertanggungjawab untuk memastikan benda itu tercapai, mengambil kira macam mana nak menyelesaikan ke arah untuk insyaallah. Okey, tahniah untuk usaha yang murni. Akhirnya saya kira ini juga berita baik untuk semua yang terlibat. Mereka yang terlibat, mereka tahu rasa bagaimana kan dihargai. Jadi kita harapkan yang terbaik, semoga program ini akan berjaya, akan menjadi pemangkin bagi program-program yang akan datang selepas ini. Tahniah sekali lagi dan ucapkan
ucapkan terima kasih dan selamat berjaya untuk keseluruhan penganjuran itu nanti. Untuk tarikh 20 Ogos. Dan kami dari Masti of course lah yang ucap terima kasih kepada yang sejasa. Ini juga sejarah untuk kita. Kita bersama. Jangan lupa catatkan di dalam buku biografi ini. InsyaAllah gambar ini akan dimasukkan dalam buku ini. Kita perlu untuk 10,000 orang. Terima kasih.